Hai kesayangan semua, menu kali ni menu orang lama. Lawa jantung pisang salad Melayu yang mudah je nak buat. 5 hari tak makan nasi sebab demam, sekali makan lauk gini memang tak cukup, nasi bertambah-tambah. Yang paling penting kenalah ada jantung pisang. Elakkan guna jantung pisang nangka sebab pahit. Guna jantung pisang abu ke awak ke macam ni. Kita rebus jantung pisang ni sampai dia lembut biar dia layu. Macam ni kita angkat, dah masak lah dah ni. Kemudian saya juga goreng ikan dalam peti banyak sangat ikan kecil-kecil macam ni, memang favorite husband. Goreng garing-garing macam tu, angkat ke tepikan. And then jantung pisang yang dah siap rebus tadi kita potong. Terpulanglah nak potong macam mana, macam dalam video ni. And then kita ketepikan. Kemudian kita blend bawang merah, cili padi, serai sebatang dengan sedikit udang kering nak bagi rasa sedap. Sebenarnya mula-mula memang niat nak menumbuk, tapi penyakit M tu tebal sangat, maka kita blend saja dalam satu mangkuk. Kita humban semuanya. Semestinya wajib letak garam sasa penaja utama resipi ni, letak black pepper, jus limau nipis, dan kita letak santan secukupnya. Ni santan mentah, kalau korang nak panaskan sekejap pun boleh. And then kacau sebati dan adjust rasa. Saya tambah lagi garam dan letak sedikit gula. Kacau sebati siap, boleh dihidangkan. Nah, inilah salad Melayu bersantan, bercili. Rasa dia memang meletup-letup dalam mulut. Jangan lupa cuba tau. Kalau berminat dengan garam sasa, boleh dapatkan di platform yang tertera.